Karena durasi sudah mau habis. Kita next ke raja terakhir. Raffi Ahmad, Crazy Rich, Andara. Habis. Durasi udah habis. Durasi udah habis. Sebenarnya waktu diminta roasting cucu Sultan, saya itu pengen cancel AA Raffi. Pertama, saya udah pernah roasting dia. Kedua, saya bingung mau bawain apa. Aibnya kebanyakan, jadi bingung milihnya. Yang mana? Ya aduh, ini dia bongkar sendiri, ini ketahuan lambe curah. Aduh, yang mana ya? Ih, gitu. Lu gak tahu aibnya? Aibnya jadi AdSense? Nah, itu dia. Makanya, perbedaan Raffi Ahmad dengan 6 sultan lainnya adalah, kalau yang lain beli barang dibayar kontan, kalau dia dibayar konten. Kan? Dari mulai istrinya, anak pertama, sampai anak yang baru lahir dikontenin. Kalau buat orang-orang, anak adalah anugerah. Buat Raffi Ahmad, anak adalah AdSense. Banyak anak, banyak AdSense. Makanya dia nanam benih di banyak tempat. Aduh. Tung gigi lagi tidur, lagi menyusui. Iya, udah tidur kan? Biasanya kalau lagi menyusui kan cepet tidur. Benar, udah janjian tadi emang. Tapi luar biasa. AA Raffi kemarin kan sempat rame banget ya karena beliau membeli klub bola Rans Cilegon FC dan berhasil dibawa promosi ke Liga 1. Terima kasih. Meskipun di final kalah sama Kaesang. Jadi sekaya-kayanya AA Raffi tetap kalah sama tukang pisang. Sekalian nyindir yang sono. Banyak nyawanya Kiki. Nyawa lu 9 lu. Bahkan rumor-rumornya adalah nanti Rans Cilegon FC akan membawa pemain kelas dunia Mesut Ozil seharga 128 miliar. Wow, AA, pertanyaan saya cuma satu. Barter pakai berapa vlog? Kan gak mungkin dibayar kontan, dibayar konten. Ya iyalah, dari dulu semua dikontenin, bahkan AA Raffi punya program buat keluarganya. Namanya Janji Suci. Tapi di YouTube, istrinya bilang, Raffi tuh pernah gak pulang sebulan. Jadi janji sucinya buat siapa? Suting. Ya. Makanya AA, sekarang tuh aku gak mau banyak-banyak roasting AA. Makasih, karena aku tahu perjuangan AA tuh gak mudah. Ya. AA dari berangkat dari figuran, model, artis FTV, host sampai sesukses sekarang. Aku cuma pengen AA berterima kasih sama orang-orang yang naikin karir AA. Teh Meli Guslow, Nagita Slavina, dan BNN. Terima kasih, saya Kiki Saputri, selamat malam. Oke. Kiki luar biasa loh Kiki. Thank you Kiki Saputri. Selamat ya Kiki. Yeah. Kalau Kiki tadi kan bilang banyak sultan yang mencari uang dengan cara yang berbeda. Kalau Kiki ini nyari duitnya dengan cara nyari musuh. Hati-hati ya Kiki. Kita nggak ikut-ikut. Tujuh sultan, mohon maaf, kami yang ada di sini selain Kiki nggak ikut-ikutan. Iya, cuma numpang ketawa kok. Iya. Biar enak gitu, biar cair. Oke, tapi tepuk tangan dong sekali lagi untuk Kiki Saputri. Kiki. Oke, pemirsa.